dikatakan apa? Ustaz Rasul sesat. Tak sebut Ustaz Rasul, Rasul dari sesat. Boleh keluar tajuk sebentar untuk betulkan anggapan yang silap ni. Dia tuduh saya sesat kerana saya mengatakan Allah bersemayam di atas arasy. Yang menyesatkan saya ni ulama dia. Ulama satu parti. Tetapi dia punya mursyid mengatakan Allah bersemayam di atas arasy. Dia punya presiden pun mengatakan, dia katakan Tok Guru, Allah bersemayam di atas arasy. Tidak boleh katakan tidak. Mesti mengatakan seperti itu. Kalau saya dikafirkan, dia punya presiden dan dia punya mursyid, kafirlah. Apa bezanya? Saya tak mengikut nama siapa-siapa. Faham, faham lah yang faham. Tak faham, tak apa, tak perlu faham yang ini. Begitu dia katakan apa? Rasul dari iblis. Iblis. Kerana saya mengatakan bahawa ikut mazhab Syafi'i, tahlilan itu bid'ah. Betul kan? Bacalah sendiri. Kerana saya katakan bahawa tahlilan itu bid'ah, iblis. Dia katakan iblis. Kalau gitu Imam Syafi'i iblis lah. Na'udzubillah, jangan share. Bukan macam itu menghukum orang. Kita kena baca dulu. Dan dia bercakap tak punya hujah. Saya bercakap menggunakan hujah.